Oke, assalamualaikum dulur-dulur subscriber dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama kami di YouTube Masuk Channel. Kali ini ada DU Perkasa audio pakai 16 subwoofer single lur. Mohon maaf ini apa cahayanya kurang terang lur karena sudah malam. Kita review malam-malam karena tadi hujan lho, nggak sempet yang mau review. Dan mohon maaf ini ada kendala dari suara Dede Tayo. Kali ini ada DU Perkasa pakai 16 subwoofer. Ini ada yang baru lho, untuk DU Perkasa sendiri ini pakai speaker Fabolus baru. Untuk yang di atas itu yang baru lho. Baru nambah amunisi lagi. Kurang horek katanya masih lho. Untuk yang di atas ini yang 4 speaker pakai Fabolus sama, tapi wattnya beda. Yang untuk yang di atas ini pakai watt Fabolus yang wattnya 1500. Untuk yang di bawah ini lho, untuk yang 12 biji pakai yang watt 2000 Fabolus watt 2000. Dan untuk linernya ini pakai 15 in sama 10 in plus tweeter. Untuk low-nya ini pakai Fabolus sama full Fabolus lur. Untuk linernya sama subnya full Fabolus. 15 in sama 10 in plus tweeter. Untuk tweeternya ini kemarin saya nanya kurang paham katanya. Untuk power-powernya ada di sana nih. Ada di sini lur. Pakai power asli campuran nih powernya lur, ada power asli bisa dilihat asli ONYX 21.000 2 channel 1 biji dan AXL Audion 15 SD sama CA20 lur. Untuk linernya untuk subnya pakai Waslab NX 9000 kelas TD. Dan untuk yang di bawah itu GT Lab NS9000 2 biji. Dan untuk yang paling bawah sendiri ini pakai PA30B Power Art ini loh, yang baru loh. Bisa dilihat untuk powernya. Untuk spek-speknya itu loh tadi loh. Untuk subnya ini pakai 16 biji. Untuk yang 4 biji ini 4 speaker itu wattnya tidak sama, tapi sama-sama Fabolus. Wattnya 1500. Untuk yang di bawah yang 12 biji ini pakai yang watt 2000. Untuk operatornya ada di sana. Kita merapatkan lagi untuk apa? Aksesorisnya sama pakai yang kemarin sudah saya review. Kita tinggal dengarkan cek sound-nya ntar lagi. Untuk operatornya ada di sini. Untuk aksesorisnya pakai Meki. Tetap lur, untuk DLMS pakai DBX dan pakai equalizer itu lokalan, enggak tahu lur. Dan juga ada aksesoris RDW-nya, enggak tahu buat apa. Dan juga efek pakai Behringer kayaknya. Oh, RDW-nya buat DLMS juga. Ini masih sholat, belum di fullkan lur. Ntar lagi ini sudah full. Oke, kita tinggal nunggu cek sound-nya. Terima kasih.
mix activated. Kick, 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 bass, bass, bass.